Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik tuan-tuan, ini adalah pintu 21 Masjid An-Nabawi. Pintu King Fahad Gate. Kan? Dengar ceritanya ada tarikan terbaru. Jadi straight aja. Ini adalah Hilton Madinah. Belah sana tu. Dengar ceritanya macam ada tempat-tempat melontar yang baharu. Jom kita pergi. Cuma ni lah jam. Alright. Nak melintas jalan raya elok-elok sikit je. Ni Hotel Madin. Sebelahnya Hotel Nozul. Hotel untuk Andalusia yang mana mengambil package ekonomi. Sebelah Madin ni Nozul. Jadi senang aje, corner je belakang, sampai lah. Kan? Tarikan terbaru daripada Madinah Al Munawwarah. Sekira dah ada beberapa orang dah buat review. Kan? Saja-sajalah. Nak reviewkan pula untuk tuan-tuan. Okey, ni ada satu tingkap. Tingkap warna coklat ni. Ada apakah simbolnya? Ada banyak kia-kia comel ni. Shawarma. Alamak, tutup lah pula. Ini ada ais krim Lino. Ais krim. Ini ada makulat Al-Madinah. Makanan-makanan Madinah. Maggi lah, ais krim juga, air. Ini apa ni? Shiful Madinah. Makan juga. Ini khidar. Apa ni? Wafawakih Al-Markaziyah. Ni kedai berbahan khudar kan? Khudar maksudnya buah-buahan dan juga khadrawat, sayur-sayuran. Jual buah-buah. Ni ais krim. Ais krim juga. Ais krim, ais krim. Ini kedai-kedai runcit bakar lah Al-Markaziyah. Ini campur-campur lah. Kedai jual macam-macam. Ini ajwa tumur. Ni tutup lah pula. Laluan ini masyur untuk jemaah-jemaah Pakistan, India kan, yang ulang alik apa semua. Macam-macam lah. Tapi banyaknya ais krim ya. Siap ada tengah tepal lepak tengah-tengah. Ada payung-payung gitu. So far happening lah kan. Laluan utama. Jadi ramai yang lalu-lalang. Kunafah kan? Itulah kunafah. Subhanallah. Wah ni kunafah. Dan 5 serian tapi nak habis ya, nampak. Cik ya macam eh. Ada kedai kunafah tengah-tengah ni. Popcorn. Mojito. Okay. Dan sebelah hujungnya pun banyak juga tempat-tempat yang menarik ni. Oh ni cak ada tarikan untuk bergambar. Ada sayap kan. Alah. Ni sayap apa ni? Sayap Jibril lah. Dia pun ada kedai-kedai ya. Minyak wangi.
Dan Abu Hun. Ada mutabak, samosa, semacam. Sama juga ada tempat lepak di tengah ni. Sofa bagus, siap ada air. Tapi airnya pun kau ia batal lah sikit. Ada spray macam ni, kena muka habis lenjun lah kan. Rendah benar. Spray atas kepala. Aduh, kalau berangin tu tak apa juga. Okey, ni shawarma viral kot ni lah, tak tahulah. Tapi nampak macam ramai lah. Shawarma. Tapi shawarma sini ni campur dengan sayur. Kentang kan. Apa hal lo? Dan sebelah ni ada kedai macam budak-budak. Bear-bear dia kan? Ada bear, slipper. Ha, ni anak-anak suka ni. Okay. Dan di hujungnya ada kedai-kedai senyala hati juga kan? Sampailah ke hujung sini. Sana tu pun banyak juga tu pasar-pasar. Yang sana saya dah review dah dulu kan. Bermakna area-area sini ni semua kedai-kedai Pakistan ni. Area lebih kurang 1 km lah daripada Masjid Nabawi kan. Ramai tuan-tuan lah duduk ni. Ni dia Pakistan-Pakistan, India daripada Masjid Nabawi. Tapi mereka ceria datang hadir ke masjid lebih awal kan. Yang kita pula hotel depan mata je masjid. Tapi perginya idak kan. Nah, tu kena hati-hati tu. Orang lain jauh, hotel datang awal. Okay, baik. So, kita patah balik lah ya. Macam diorang bina ni di atas satu jantas kan. Bawah ni lebih raya lah. Bawah ni highway. Kan kanan menghubung ke kiri. So, kita ni di atas dia. Ha kan. Memang bagus juga lah diorang buat gini. Sekurang-kurangnya ada makan, minum, pergi balik masjid, nak beli aiskrim ke apa kan. Bagus, bagus, bagus. Yang tak buka lah pula ayah sini. Buka ayah belah kanan dia. Ayah belah kanan je buka lah. Okey, baik. Kita pulang ke Hotel Raudhah ya. Wah. Baru cakap tak buka, dah buka dah hayo sini. Ada. Ni kedai Kedah ke? Okay. Specialty coffee. Pada kopi je ni. Yalah, ini mungkin nak membawa nak ataupun nak menuju ke tahun ke visi 2030 Saudi. Okey, tadi belah sana semua makanan kan, belah sana tu semua makanan, aiskrim apa semua. Belah sini ni semuanya kedai-kedai barangan-barangan aja. Tasbih-tasbih, minyak wangi, comel, kios-kios dengan jubah. Allah. Mana cukup kan jubah kecil. Cincin-cincin, tasbih, Quran. Jadi sebelah makan, sebelah kedai cendera hati. Ada juga lah tambah-tambah kan. Yang mana bukannya basah sangat lah kan? Sejadah.
siap ada counter informasi ya. Nanti tengah-tengah ni nak tanya apa tanya je, jadi boleh bertanya. Okey, kita patah balik. Ini jadi ada tingkap tadi, Ana Love Marina. Okey, bila ambil gambar sini ni, direct terus nampak pintu 21 kan, Masjid An-Nabawi. I love Madinah, Madinah di hati, itu yang sebenarnya kan. Madinah di hati kita. Bila Madinah di hati, Nabi pun sayang dan juga rindu kan. Gitu. Okay, ini Hotel Madin lah. Hotel Madin ni kalau sekiranya jemaah punya hotel nozzle penuh, raudah pun penuh, biasanya jemaah akan dipindahkan ke hotel sini lah. 5 star hotel, bagus. Dekat juga dengan masjid, taklah jauh kan. Ada juga lah kadang-kadang jemaah-jemaah Andalusia yang mana overload kan, tak tahulah saya pengurusan di Kuala Lumpur. Jadi bila terlebih jemaah akan dipindahkan di Madin. Tapi saya pernah duduk Madin, memang cantik, 5 bintang hotel, terbaik. Jadi tak ada apa yang nak dikesalkan lah. Masjid dekat juga kan, gitu. So ni Hotel Nozzle dan juga Madin sebelah dia. Dan Raudah Royal di sebelah hadapannya ya. Alhamdulillah selesai. Kita review-review jalan-jalan kan. Tarikan-tarikan yang terbaru di Madinah Al-Munawwarah. Kepada anda yang ingin memberikan cadangan apa yang patut saya review dekat Madinah Mekah, meh PM saya, WhatsApp 013-450-3230 013-450-3230 ya. Saya Ustaz Sakon Nasri. Tuan-tuan boleh PM dan insyaAllah saya cuba tunaikan hasrat-hasrat anda yang terdaya oleh saya lah kan, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua mendapat informasi yang terlatest dan terkini lah. Ya. Jadi kepada anda yang nak pergi umrah, jangan lupa hubungi Ustaz Saifullah. Mudah-mudahan dapat terbang bersama saya dalam trip umrah saya kan. Gitu. Allah, nampak je ambulans tu, teringat saja Allah yarhamah Hajah Khamsiyah ya. Meninggal dunia di bumi Madinah Al-Munawwarah, yang tinggalnya di Hotel Raudah Royal ni. Jadi saya mengimbau kenangan pula bila naik nampak ambulans itu kan. Saya duduk sini lah, ambulans parking. Saya pun sama-sama dengan petugas kesihatan hantar ke hospital. Ini cerita bulan 3 itulah ya. Mudah-mudahan tenanglah Hajah Khamsiyah di alam sana insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.